Tapak gunung. Buatlah gambar kotak-kotak seperti di bawah ini. Selanjutnya, siapkan gajah berupa lempengan tipis yang dapat terbuat dari pecahan keramik atau batu cepel. Lakukan sweep untuk menentukan giliran pemain pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Cara bermain tapak gunung. Yang pertama, melempar gajah. Kedua, kotak yang terdapat gajah tidak boleh diinjak. Ketiga, melompat dengan satu kaki. Keempat, pada kotak yang bersebelahan, pemain meletakkan kedua kakinya. Yang kelima, pemain kemudian mengambil gajah. Permainan diulangi demikian untuk kotak kedua, ketiga, dan seterusnya hingga keseluruhan kotak selesai dilempari gajah. Gajah yang dilemparkan harus tepat di dalam kotak. Tidak boleh keluar garis atau mengenai garis tepi. Apabila itu terjadi, maka pemain diganti pemain selanjutnya. Lemparan gajah pada kotak ke-1. Lemparan gajah pada kotak kedua. Lemparan gajah pada kotak ketiga. Lemparan gajah pada kotak ke-4. Lemparan gajah pada kotak ke-5. Lemparan gajah pada kotak ke-6. Lemparan gajah pada kotak ke-7. Lemparan gajah pada kotak ke-8. Lemparan gajah pada kotak ke-9. Apabila telah ada pemain yang berhasil menyelesaikan satu putaran, maka pemain tersebut berhak mendapatkan rumah di salah satu kotak. Caranya berdiri membelakangi kotak permainan dan melemparkan gajah pada kotak yang dituju. Permainan dilanjutkan sampai keseluruhan kotak dimiliki oleh para pemain.